Pulang belu. Hey. Musuh terlihat. Wah, Miniak, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Hey! Self-reward. Utang lu nih belum lunas. Bayar dulu. Salam satu rasa, itu kuit. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniakku sayang. Makasih lagi buat kalian yang udah ngirimin video-video lucunya buat aku reaction. Aku penasaran video apa sih yang kalian pengen lihat reactionnya aku tuh. Emang videonya selucu apa? Seviral apa? Penasaran kayak apa? Langsung aja kita hurain. Koi! Aduh, pulang cok. Pulang belu. Hey. Hai, tipes. Mabar, gengs. Oh my god. Ih, pulang sih. Pulang. Ini definisi sabar. Malah ada yang pacaran dia mabar. Suruh siapa? Karma menolak ajakan suami. Gak boleh ditolak, besti. Eek. Diapain itu? Digembok. Oh, sayang. Digembok. Bisa lagi. Hah? Udah ngorok. Oh, gemboknya diambil. Gimana caranya? Itu harusnya tuh dikasih lihat gimana cara dia memohon-mohon dibukain kuncinya. Bisa aja kan kuncinya ditaruh di mulutnya gitu kan. Aku telan nih kuncinya nih gitu. Terus kayaknya ketakutan gitu. Ah, aku lebih cocok jadi director kayaknya daripada nge-reaction. Long peng mai nia wan nia. Ai tu deng deng. Itu tete apa? Pasar saham, Wak. Enggak ada remote controlnya itu. Naik turun sendiri, Wak. Enggak bisa. Sering dilatih. Akibat sering dilatih, gengs. Ajay, mau ngelamar ya? Sakit itu. Waduh. Terus orangnya nyebur juga. Kenapa gak dikasih ke tempat? Berdua? Sama-sama saling lempar cincin? Sakit sekali, besti. Tidak apa-apa. Hidup tuh harus selanjut berjalan. Celana transparan. Delok enak wis tuku celana nek mbake. Aku mau ngomong nang mbake. Mbak tuku celana sing iwir-iwir kaya ayam suwir oleh ha. Terus mbake jawab, "Oh, off chorse." Nah, kelebihane awakmu tuku celana iki. Awakmu iku oleh gratis klambi iki lho. Sirah tok tanpa lengan. Delok entokone jenenge Iwir 2 atau Iwir-iwir. Iwir-iwir. Nah, sejauh iki menurutku iki sih sing paling jauh. Soalnya cocok gawe musim panas. Kayak awak masih males adus tapi males nyopot sual, klambi cocok iki. Awakmu langsung siramen gak ngefek. Awes gak kesuwen sing kepingin order. Cek keranjang abang beranang sekarang. Mari gendeng bersama. Aku tuh lebih ngakak karena bahasa Jawanya lo tau. Itu celana transparan, Mbak, bukan celana iwir-iwir. Terus kalau malam-malam gimana? Oh, itu kipas pengusir nyamuk.
Iya dong, gak kenanya amuk loh itu. Spionnya gak ada. Aduh. Engkau denganku. Hiper. Hei, nyalkanlah. Nenya. Jatuh yang savage. Ngejungkal, Mak. Ah, untung ada CCTV. Ini otaknya siapa? Orang udah jatuh malah ngomong untung ada CCTV. Ada CCTV. Emang di dalam hidup itu tuh kadang kita dipaksa untuk terjungkel. Tapi pilihan setiap orang tuh beda-beda. Ketika terjungkel, bolehlah kita ugel-ugel. Gimana aja cara menikmatinya tuh? Tempat makan yang pas. Mau makan? Terserah. Apa terserah buat cewek yang kalau ditanya jawabnya selalu bilang terserah. Oke. Kalian tuh sebenarnya nggak tahu di balik kata cewek selalu bilang terserah kalau diajak makan, karena terserah itu tuh mengandung makna yang sangat dalam. Apa tuh? Tuk di sini dulu dong, pakai yang kayak kimia gitu. Nah gitu kan, ter itu adalah tempat terserah, terenak, sedap, yang bikin muka kita memerah. Terserah. Walah. Emang boleh semaksa itu. Boleh lah. Jadi cewek mah selalu benar. Tetap waspada. Tetap bersama. Musuh terlihat. Wah, gue ditendang. Dua-duanya angel. Ini tuh gak usah ada bola aja. Udah, lebih baik bolanya tuh dihilangin aja. Kalian bermain tendangan angin, sepak angin judulnya, bukan sepak bola itu. Aku mau masih pemula. Gua terpas hilang. Ada dendong, Bu Sepu. Bu Sepu. Jadinya, ini definisi bukan membangun rumah. Ini tuh semacam perjuangan membangun keadilan, selalu tidak balance. Cowok-cowok yang gak punya motor kayak cowok. Please jauh-jauh dari kehidupan gua. Kalau punya motor beat nih sama temen gua aja nih. Wah sini wah. Nih buat lu yang punya motor beat sama dia aja ya. Gua mah gak mau. Iya. Lu mah motor gandeng aja. Yang cocok. Mau minta tolong. Oke, 21 salah. 24 bener lah. Eh kok ditendang? Ini tuh definisi dikasih tahu malah nyeleneh ya. Itu cinta buta. Emang cinta buta ya kadang-kadang ya. Walaupun temen udah ngasih tahu salah blok. Benar. Siapa tuh yang suka nyolot gitu, ada tuh kayaknya. Salah itu loh. Tapi yang disalahin tetap aja perempuan. Kenapa sih perempuan selalu disalahin? Gimana? Itu tipu daya wanita sangat dahsyat. Iya, kenapa selalu cewek yang disalahin kalau soal kayak gini? Apa-apa, Tuhan juga tahu cewek selalu disalahin, makanya cewek selalu benar. Makanya kata-kata itu diciptakan oleh Tuhan. Iya, cewek selalu benar. Karena dia tahu kalian-kalian semua suka nyalah-nyalahin cewek. Enggak, emang salah cewek itu dari awal. Kenapa? Manusia diturunkan ke bumi karena... Allah. Ayah. Emang kan ada siapa? Karena Hawa makan buah kuldi. Salah, manusia diturunkan ke bumi karena Allah memerintah kita. Saya ciptakan seluruh manusia, jin, dan segala-segalanya untuk beribadah kepadaku. Apa? Ya ada salah-salah dikit, tapi itu maknanya tuh kayak gitu, coba benerin. Masa karena Adam? Bukan karena Adam. Tadi kamu ngomong gitu, tuh kan wanita lagi dia salah. Ya karena Hawa. Yes, karena Hawa. Katanya karena Hawa, Allah. Pokoknya gak mau disalahin, enggak. Kamu bela aku kan? Bela akulah. Aku akan janji kembalikan dengan balasan yang setimpal. Pokoknya bela aku. Apa balasannya? Ya, sembako. Pokoknya setimpal. Tapi kenapa coba kalau cewek itu selalu kayak gitu nyambelinya? Tapi kalian masih suka cewek kan? Ya kan masih kan? Ya udah, kestos. Bye.